adalah dia yang dinamakan illegal lodging. Kalau sama orang Batak dikatakan ini sitakusuban. Oleh renda, dia kan beberi menon. Itu kiut, koma. Dia ni membelah kayu ni. Orang Batak bilang makam Pak Soban. Kayunya dibelah biar bisa masuk. Itu pemasakan. Halo baju merah senyum. Semanang nak mau buat tangan. Nah, terjepit. Mau kuda kuhar oleh maki. Kayu dipakai untuk memasak kedelai. Dalam pembuatan tempe kita perlukan kayu. Anjuran itu anjuran dari. Awas tangannya, jangan nanti kena tangan. Perebutan kedelai blondong. Sebelum digiling, langsung digiling dan dipisahkan kulitnya. Ini semakin enaknya semakin besar. Ini semakin cepat matangnya, Mas.